Lagi di patroli bersama saya Ilham Ardiansyah, kapal jenis landing ship tank bermuatan peralatan komunikasi nirkabel hilang kontak di perairan Timika. Tim SAR diterjunkan mencari keberadaan kapal pembawa 12 orang ABK tersebut. Kantor SAR Timika menerjunkan tim mencari kapal Citra 20 yang hilang kontak sejak Sabtu pagi. Kapal membawa 12 orang ABK bertolak dari Pelabuhan Timika menuju Kabupaten Asmat membawa peralatan komunikasi nirkabel untuk dipasang di wilayah Papua Pegunungan. Pencarian dilakukan dengan menyusuri rute yang dilalui kapal tersebut. Namun pencarian belum membuahkan hasil. Diduga kapal hilang kontak di pertengahan Kabupaten Timika dan Kabupaten Asmat. Melaksanakan pencarian di kurang lebih jaraknya dari Asmat 35 nautical mile dan memeriksa jalur-jalur pelayaran. Namun masih dalam hasil pencarian ini.